Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rizka Junaib, dalam Jalan-Jalan Seca. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku. Teman-teman, selamat datang di Desa Tlogo. Dan ini kita sampai di Telaga Menjer, tapi kebetulan ini hujan, guys. Dan kita akan lihat ya telaganya seperti apa. Yuk. Oke, guys. Ini kita di bawah payung, aku sama Mami nih, ya Mami ya. Dan ini kita mau masuk ke Telaga Menjer dan ini kabut loh, teman-teman. Nih. Airnya normal terus. Ya. Wow, kabutnya tebel banget, guys. Tapi ini indah banget loh kalau kalian datang langsung ke sini, itu tuh pemandangannya benar-benar keren banget, guys. Dan di sini bisa juga naik perahu. Itu ada di sebelah kiri sana. Tuh guys. Telaganya ini indah banget ya, Maya. Bagus sekali. Dan berkabut seperti kayak di film-film yang sangat syahdu itu ya. Film syahdu. Itu Papi loh. Yang jadi pemerannya Papi tuh lumah tuh. Nah guys, ayo ikutin aku sini guys. Kita lihat seperti apa.
Guys, ini di Telaga Menjer tapi pas hujan. Jadinya aku pakai payung begini, kemudian ya kita sambil hujan-hujanan ya, karena kan ya ini itu musim hujan, cuman kita mau piknik untuk meliputkan buat teman-teman semuanya seperti apa Telaga Menjer yang ada di Wonosobo itu. Dan ternyata keren banget guys, cuman di sini lagi berkabut. Tuh, telaganya tuh bener-bener luas banget guys. Nih, indah banget di sini. Wow, wow. Kalian mesti datang langsung ke sini loh guys. Guys, kita sekarang mau ke perahu yang ada di Telaga Menjer ini nih, tuh ada spot foto selfie isi kotak seikhlasnya guys. Jadi biasanya orang tuh selfie di sini nih, di atas kapal-kapalan tuh. Oke, naik di sini loh supaya kelihatan airnya di bawah. Nah ini guys, ini kalau kalian naik ke situ sambil selfie itu udah berasa kayak naik kapal di tengah lautan gitu loh guys. Pokoknya berwisata lah di sini guys. Sekarang kita berada di Telaga Menjer di Wonosobo. Ini adalah telaga penampungan air dari sungai yang ada di atas. Dan ini adalah salah satu PLTA, pusat listrik tenaga air yang kita punya. Dan masih berfungsi dengan baik karena ketersediaan air yang masih memadai. Dan kita berterima kasih kepada masyarakat luas di sini yang menjaga lingkungan hidup. Hutannya masih baik, itu adalah kekayaan kita yang tidak akan habis-habisnya jika dipelihara dengan baik. Ini adalah berkah. Jadi kita mari kita jaga lingkungan kita supaya air melimpah, listrik tersedia dan masyarakat bisa lebih sejahtera dan makmur. Nah ini guys, Mami sama Papi. Hai Mai, Pa. Halo. Ini kelihatannya terang benderang banget loh. Iya, tapi ini hujannya. Tapi ternyata hujan guys. Sekarang saya mau tunjukkan sesuatu yang istimewa di Wonosobo ini, yaitu tanaman kopi. Dulu namanya kahwa dalam bahasa Arab, itu berasal dari Ethiopia. Jadi dibawa oleh orang-orang Arab dan menyebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah kopi yang berkualitas dengan rasa yang istimewa. Inilah yang membawa keberuntungan kemana-mana. Dan ini adalah kopi yang ada di Wonosobo. Ini kalau kita ambil hanya yang merah saja nanti dia menjadi premium, harus diseleksi. Jadi kopi premium itu adalah kopi terbaik dan paling enak. Nah ini yang besar-besar dari premium. Oke.
Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Seca Junep. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan Seca berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.